Pemirsa, Posyandu Dahlia mengadakan kegiatan Parenting Holistik Integratif pada Rabu kemarin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tumbuh kembang anak usia dini sangatlah penting. Untuk itu, KB Ribatul Mubtadiin BKB Dahlia Posyandu Dahlia mengadakan kegiatan Parenting Holistik Integratif pada Rabu 5 Februari 2020 di Gedung PAUD KB Ribatul Mubtadiin, Tereban, Warungasem, Batang. Mengusung tema Parenting Holistik Integratif mendidik anak mandiri sejak dini dengan kreativitas, kegiatan ini bertujuan agar wali murid mendapatkan ilmu untuk membina tumbuh kembang anak. Di samping itu, kegiatan ini juga diisi dengan pelatihan kreativitas untuk wali murid. Nah, ini kegiatan ini biasa kami laksanakan setiap 1 bulan sekali. Ini namanya kegiatan Parenting Holistik Integratif. Nah, ini kami berharap dari kegiatan ini para ibu-ibu wali murid mendapatkan ilmu ya untuk bina tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, di samping kita memberikan materi mengenai ilmu tumbuh kembang anak, kami juga memberikan selingan berupa kreativitas seperti ini. Nah, harapannya apa? Supaya ibu-ibu wali murid yang saat menunggu putra-putrinya itu punya kegiatan yang positif. Atau bisa menghasilkan sebagai tambahan pendapatan. Dalam kegiatan tersebut, kelompok Posyandu Dahlia sengaja mendatangkan 3 narasumber dari Bandung yang masing-masing memiliki keahlian di bidang handicraft, meliputi lukis air jilbab, kimekomi, dan ecoprint. Lukis air merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan pewarna khusus di atas permukaan air dan kain dihamparkan di atas pola warna, kemudian diaplikasikan di media kain jilbab. Sedangkan kimekomi adalah seni kriya yang berasal dari Jepang. Kimekomi diaplikasikan menggunakan media styrofoam. Ecoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami. Kita sebenarnya untuk bisa menjaga, yang pertama itu kita bisa menjaga lingkungan ya Pak ya. Pertama itu, terus yang keduanya juga kita menggunakan atau memakai dari bahan-bahan lingkungan di sekitar kita juga. Jadi kita nggak perlu itu memakai hal-hal yang berbau. Karena kan kita ini namanya juga ecoprint. Itu berarti eco, berarti kita no plastic. Jadi kita bisa mengurangi hal-hal yang berbau plastik, itu kan lebih baik lagi untuk istilahnya apa namanya untuk melindungi lingkungan di sekitar kita. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat mendukung kegiatan ini. Dengan wali murid yang diberi pelatihan keterampilan dan kreativitas, harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Luar biasa, baru pertama kali kami menghadiri ya. Kami juga sempat kaget, ada undangan-undangan apa ini. Saya ingin membuktikan ya harus kesini. Ya ternyata luar biasa, jadi kegiatan PAUD ini tidak hanya sekedar urusannya ngurusi anak-anak saja, tapi ini yang kita bina adalah ibu-ibunya. Ya, ibu-ibunya yang nantinya bisa berkreasi untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang ada membantu perekonomian keluarga. Tidak ketinggalan, pemerintah desa setempat juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kedepan, pemerintah desa Tereban akan membuat badan usaha milik desa untuk menampung kreativitas para wali murid dan akan menampilkan hasil karyanya sampai ke event tingkat Kabupaten Batang. Dengan adanya kesempatan ini parenting bulanan yang bisa mendatangkan narasumber dari Bandung, mudah-mudahan bermanfaat kepada ibu dan wabil khusus kepada masyarakat. Sutanto Hadi, Batik TV, melaporkan.